warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kuning kelas 8B. Kami akan menyampaikan laporan mengenai Adiwiyata. Semoga tayangan yang kami buat ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. SMPN 3 Pati adalah salah satu sekolah yang mendapat predikat RSBI. SMPN 3 Pati sering mendapat kejuaraan di bidang akademis dan non-akademis. Ini adalah salah satu tanda bukti yang pernah dimiliki di SMP 3 Pati. SMP 3 Pati sering mendapat penghargaan khususnya di bidang kebersihan, yaitu Adiwiyata. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Adiwiyata, mari kita bertanya kepada Bapak Sri Kuntoro selaku guru PKN dan penanggung jawab standar budi di SMPN 3 Pati. Secara khusus kegiatan ini apa itu aktivitas di mana seorang beberapa orang atau banyak orang ini seperti sekolah bahkan aktivitas ini melakukan kegiatan di wiyata tidak menjadi sekolah siswa dan kampus jadi kesimpulannya adalah bahwa Adi utama dan Wiyata tepatnya yang utama artinya ini sebuah penghargaan atau sebuah penghargaan dan ini pemerintah karena dari kita sendiri kan bekerjasama dengan kementerian intinya Wiyata adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada sekolah atau sekolah yang memiliki karakter tertinggi terhadap gampang dan tidak mudah mendapatkan prestasi menjadi sekolah. Terus banyak ketentuan-ketentuan yang dilakukan dalam rangka. Seluruh kegiatan di dasar tiga pagi yang diarahkan untuk memperoleh ini sangat luas dan harus mengikuti semua pemangku sekolah ya, dari dia sekolah, guru, karyawan maupun semua siswa. Pada dasarnya yang diarahkan tema-tema lingkungan di sini maksudnya bukan sekolah itu punya lingkungan, tak ada lingkungan yang hijau, kami kurang terbuka yang banyak, dan itu yang untuk mengeluarkan rata Adiwiyata penekannya adalah karakter karakter sekolah itu terdiri terhadap lingkungan contohnya dari bisa dilihat dari keseharian siswa bisa terlibat aktif dalam kegiatan yang bertemakan lingkungan seperti membuat diori membuat tari hijau menyiapkan taman kelas dan tema-tema pembelajaran di kelas pada proses belajar mengajar juga banyak berorientasi ke lingkungan seluruh mata pelajaran baik ESA, harus mengindikasikan ada kegiatan yang membentuk karakter peduli terhadap lingkungan seperti misalkan pelajaran agama bagaimana orang harus memperhatikan atau melestarikan lingkungan itu ya, dari segi agama ayat Al-Quran mana tetap di mana yang kita lakukan bisa diberikan pada siswa pemapel-apel lain bisa menyelesaikan dan banyak dan pasti bisa memakan pelajaran harus bisa membentuk karakter sedangkan di yang lain manajemen sekolah ini bisa ditunjukkan dari bagaimana kita melakukan efisiensi artinya aktivitas kita harus ramah lingkungan seperti penggunaan listrik juga harus dapat mungkin dilakukan secara efisien penggunaan kertas, tinta, air jadi harus ada pertanggungjawaban secara ilmuwan maupun secara akademik bagaimana cara penggunaannya itu.
secara efisien dan bijaksana. Menurut saya, SMP Negeri 3 Pati belum bersih dari sampah karena masih banyak anak SMP Negeri 3 Pati yang belum membuang sampah pada tempatnya. Tapi sayangnya belum sepenuhnya terlaksana di lingkungan SMP Negeri 3 Pati. Sampah organik dan anorganik masih tercampur menjadi satu sehingga masih sulit untuk dipisahkan. Jadwal piket di kelas saya sudah dilakukan pembagian, tapi masih ada beberapa anak yang belum melaksanakan piket dengan baik. You say that I'm messing with your head. Yeah. All 'cause I was making out with your friend. Yeah. Love hurts, whether it's right or wrong. Yeah. I can't stop 'cause I'm having too much fun. Yeah. You're so fine, I want you mine, you're so delicious. I think about you all the time, you're so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? Don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the motherfucking princess. I can tell you like me too, and you know I'm right. She's like, so whatever. You can do so much better. We should get together now. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워, 사랑스러워. 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 아름다워, 사랑스러워. 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey.
up 온 세상이 함께 미쳐 Everyone put your hands up And get your dreams up now